Pemirsa, dua kelompok warga di kawasan Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur terlibat tawuran. Dalam sepekan telah terjadi 4 kali tawuran tanpa adanya pemicu yang jelas. Padahal saat ini, Jakarta masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Video amatir warga aksi saling serang antar dua kelompok warga terjadi di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi. Menggunakan berbagai senjata tajam, dua kelompok warga yang didominasi para remaja saling serang. Tidak adanya aparat di lokasi membuat dua kelompok warga leluasa melancarkan aksinya. Tawuran baru usai setelah salah satu kelompok warga memilih untuk mundur. Menurut warga, tawuran memang kerap terjadi meski tak ada pemicu yang jelas. Dalam sepekan ini telah terjadi 4 kali tawuran. Intinya apa yang direbutin apa enggak paham saya. Tiba-tiba aja namanya anak-anak juga. Tapi sering Pak, di sini tawuran Pak? Sering, kalau untuk tawuran ini yang kejadian ini 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut? Yang pagi 2 kali, yang malam 2 kali. Warga sangat berharap aparat kepolisian berjaga di lokasi agar aksi tawuran tidak lagi terulang. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.